Dukuh, untuk Telaga Nangsri sendiri seperti apa ini Pak Dukuh sebelum COVID? Jadi Telaga Nangsri ini dikelola mulai tahun 2012. Ketika itu dari Dinas Pengairan DIY di tahun 2014 dan 16 itu membangun kawasan Telaga Nangsri. Nah, kemudian dari pembangunan tahap pertama dan kedua dari Dinas Pengairan itu, kemudian dari masyarakat berinisiatif untuk kemudian mengembangkan telaga ini menjadi destinasi wisata. Kemudian kita bentuk Pokdarwis. Tahun 2018 itu kita bentuk Pokdarwis, kita kelola bareng-bareng masyarakat dari Nangsri dan Nangsri Kidul. Kita juga bekerja sama dengan desa saat itu. Kemudian desa memberi pengukuhan Pokdarwis ini, yang kemudian kita lanjutkan di Dinas Pariwisata. Kemudian dari masyarakat terus bergerak mengembangkan bersama Karang Taruna. Dari desa kemudian mengucurkan dananya, ya kemudian kita bareng-bareng dan kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di kabupaten bahkan di provinsi. Kemarin setiap tahun kita dapat jatah kegiatan event-event untuk promosi adanya wisata Telaga Nangsri ini. Kemudian Telaga Nangsri ini kita mau mengembangkan selain wisata alam, kita juga mengembangkan edukasi. Edukasi itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk kegiatan outbound, untuk perkemahan dan juga pengenalan wisata permainan tradisional. Ada cangparingan dan sebagainya. Ini yang kemudian kita akan menjadi berbeda dengan yang lain gitu. Kemudian Pak Dukuh, untuk Pokdarwis sendiri ada berapa orang pemberdayaan warganya, Pak? Ya. Kemudian kalau anggota itu saat ini ada 52 orang. Yang jualan di sini ada 3 orang yang sudah tetap untuk warung begitu. Jadi dari kegiatan wisata ini sebelum pandemi setiap hari buka, masyarakat dari luar daerah datang ke sini untuk bermain, mengunjungi selfie-selfie. Bahkan di hari-hari tertentu kita menggelar kegiatan pemancingan. Kemudian yang kemarin dengar-dengar ini juara satu ya Pak dari Gunung Kidul. Ya, seperti apa itu ceritanya? Bulan kemarin kita mewakili ditunjuk oleh Dinas Pariwisata dan Forkom Pokdarwis Kabupaten Gunung Kidul untuk mengikuti lomba Pokdarwis. Dari 40 peserta, kemudian yang maju ada 8. Alhamdulillah kita juara pertama. Itu apa yang dinilai waktu itu? Dari kelembagaan dan potensi atau sarana yang ada di wisata. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaannya anggota Pokdarwis sendiri seperti apa Pak Dukuh selama ini? Ya, kalau selain dari kegiatan jualan warung, kalau kita ada event-event, kita ada instruktur sebagainya. Ya, ini nanti itu kan juga masukan tersendiri untuk teman-teman instruktur. Ini kan kita sudah hampir 2 tahun ya untuk pandemi COVID ini. Ya. Adakah efeknya dari ke masyarakat atau ke Pokdarwis anggota? Ya jelas, jadi akhir-akhir ini sangat terasa. Biasanya pengunjung itu setiap hari ada. Ini masa PKM itu total, kita tidak ada. Bahkan kita mau gelar acara pemancingan aja kita masih kita undur. Sebenarnya kita sudah masuk di event pemancingan tapi kita masih mengundur karena adanya PPKM. Itu. Kemudian apalagi efek-efeknya dari? Ya, jadi kemarin kita ini, jadi ketika kita juara satu lomba Pokdarwis kemarin, itu seharusnya kita mengundang dari Forkom Pokdarwis Gunung Kidul itu bersama Dinas Pariwisata kita menghadirkan bupati. Tapi ketika acara sudah dipersiapkan, kemudian ada surat edaran untuk kegiatan rapat atau menghadirkan orang banyak, itu kemudian dilarang seperti itu. Jadi
Untuk event penerimaan hadiah lomba Pokdaris tingkat kabupaten itu belum bisa diselenggarakan gitu. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan desa kita melalui BUM Kal ya, kalau dulu BUM Des, nah sekarang BUM Kal. Kemudian dari kampus kita akan menggandeng dari UAD dan UII. Ya, kemarin sudah kita sempat menyampaikan surat kerjasama. Dan yang ketiga dengan UGK. Ya, ada tiga kampus yang kita akan kerjasama. Kemudian kita juga dengan lembaga-lembaga atau dinas terkait. Ya, kita sudah mengajukan dari dinas pariwisata di pusat. Ya, insya Allah, mudah-mudahan tahun ini kita dapat. Ini ada anggaran 5 miliar untuk mungkin 5 tempat nih. Kemudian kita 1 miliar dapat. Ya, ini untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di Laga Nangsri. Kemudian tahun ini kita dapat dari desa 100 juta untuk mengembangkan taman dan fasilitas gazebo.